Aku cuma punya hati. Udah punya itu. Ai. Pucet bet ya? Oke. Ku ingat lagi. Halo Mbak, kangen. Berapa skala kamu kangen sama aku? Makan udah dari pagi. Aku nggak jadi makan mie. Pemak udah masuk belum sih? Pemak aku kemarin masuknya telat banget. Aku kayak orang tidak bangun selama itu. Temenin aku make up. Halo, ada kegiatan apa hari ini? Lihat aja deh. Lihat aja. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Kalian tuh harus lihat. Kemarin aku beli ini, guys. Aku gak ke Ghibli karena abis, karena gak dapet tiket. Jadi kayak aku gak bisa. Terus aku beli parfum gitu di, ada lah pokoknya di Kamakura, di toko kayak Ghibli gitu. Jadi aku kayak jadi aku mau cerita juga. Nanti deh, bentar, sambil biar banyak yang dengerin ya. Orang-orang jam segini pada ngapain sih hari Minggu? Berjalan-jalan ya? Jam segini tuh ya jalan lihat. Susah ya. Sebentar ya. Ha. Nah, ini gak keputihan kok. Emang begini. Oh, dia nyerep kulit. Wah, siang-siang. Lagi tadi kenapa? Karena dia tidak cinta padamu. Waktu lihat nggak ada terlalu bedanya sih. Cantik banget. Ini bu make up lo. Hai. Jadi hari ini aku mau pergi. Kalau kemananya ntar kalian bisa lihat di story aku aja, oke? Capek, mau tap muka, sumpah.
makasih ya. Eh, enggak usah, guys. Enggak usah ngasih gift lah, guys. Repot, baca aja, guys. Aku lagi make up. Makasih ya. Siapa namanya? Aduh, siapa nih? Mana sih? Disco. Mana sih? Oh, ini. Eh, hilang. Woi. Kak Farhan Bram, makasih ya. Udah, enggak usah gift, guys. Ngobrol aja. Tumbenan. Aku enggak live dibilang tumben. Pas aku enggak live dibilang enggak pernah live. Omongan tetangga ini emang ya. Mau kau kutimpuk kok pakai ini? Pakai puff ini. Suratku telahku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan harinya diriku. Jangan bikin saya emosi ya kak ya. Aduh masih siang nih, aduh hari minggu loh ini loh. Udah turu aja kamu, turu kamu, turu aja sana. Udah dibilang jangan ada yang ngasih gift. Siapa sih tadi? Aduh ya Allah ya Tuhan, dibilang jangan. Mana ya? Kan gak ada kan? Susah ini nyarinya, susah. Sama ketarindumu semua. Kak Dia, makasih ya. Makasih. Gigit dia show kah? Ada yang aduh kegigit kan? Aduh. Ada yang show. Di teater kan. Jadi aku pakai teateran ya hari ini bersama trainee. Canda ya, canda. Tadi concealer aku hilang, bro. Waduh. Yah. Enggak mungkin, ini sama sekali enggak mungkin. Oh no, real or fake? Real, hilang cuy. Yah, wah siapa nih nyikat ini? Enggak. Wah, oh ada deh. Udah menuduh orang. Rasa jadi kayak kalian lihat aku tuh gak ada jerawat, gak mungkin guys. Ini lihat ada pas jerawat nih. Ini aku tunjukinnya di depan kalian. Aduh ini nada-nada ini minggir apa? Nah I love you, yes! Love me too! Gue tampol ya? Gimana sih caranya? Jangan give! Mana ya? Oh ini. Jangan give! Mas baca! Baca ngobrol aja nggak bisa, jangan ayo nggak usah jangan baca ngobrol aja. Oke. Makasih ya, siapa tadi tuh? Oh.
Gila. Keren banget Kak Yura ini tuh. Halo Kak, jawab balik dong. Balik. Jadi nih ya, kalau kalian lihat di misalnya kayak wanita tuh cantiknya natural ya. Ah, ya ampun. Gak ada guys cantik natural. Aduh, ngelag lagi. Ya dia nge-lag, gue yang salah ya, kampung yang enggak kata-kata kampung, cuma kaulah yang bagus mengucapkannya. Kalau gue yang nyebut kampung tuh kayak gue yang kampung gitu. Hari ini kegiatan enggak? Hari ini kegiatan. Jadi ini namanya, aduh minggir. Ini namanya blush dalam, liquid blush, cream blush. Jadi kalau misalnya kita berkeringat pun kayak tetap ada gitu warnanya, nggak hilang, tok hilang gitu, tok gitu, tok ganjel tok gitu. Mau kemana? Eh literasi mbak, literasi yuk. Siapa sih ini? Karoni Hidayat, makasih tapi coba dibaca, yuk. Jadi ya, kemarin saya mengangkat judul sampai bertemu Cirebon, ya sampai bertemu yang mbak orang mana mbak? Maunya saya orang mana mbak? Saya tepat, aku mau tetap mau give. Udah suka sama dia. Ini mah netizen emang ya. makin ditantang makin di Hana, makasih ya. Bodoh amat. Tuh kan bedak kemana ini? Hilang kah? Hilang juga kah? Terus kita pakai. Karena saya hidungnya sedikit kecil, mungil, nggak bisa, harus di sini. Jadi kita pakai ini. Biar apa? Biar. Bukan, biarin. Mbak baca tuh orang tuh. Oke,
Bare face aja biar glowing. Hello. Ntar, gue tak benar. Cium rambut gue sekarang juga nih. Cium rambut gue sekarang juga. Apakah terlihat? Apakah tercium belum mandi gue yang sewangi ini? Kalau mandi nggak mandi pun tetap sama kayak gini, nggak berubah. Mau jadi apa? Mau jadi Pevita kayak waktu itu? Jadi Spiderman, sip. Wow banget. Kece badai. Tiba-tiba jadi Spider-Man. Ih, di catcalling. Woi, puter lagu cincin, woi. Abar. Kan lagi nggak usah pakai woi, 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 woi. Lagi nggak ada teriak-teriak kayak sini. Sorry ngupil. Beli ciki, beli koyo. Sekia ima da ta 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 ta. Ditakdikan untukku. Lu tau JKT enggak? Enggak, Kak. Enggak. Enggak tahu lagi yang mana ya? Bumi masih berputar. Untungnya ku tak ingin menyerah. Hanya belakangan. Kapan lagi main sama Helisma? Helismanya aja di Jepang. Saya di Jepang, dia di sini. Saya di sini, dia di Jepang.
untungnya bumi masih berputar. Untungnya kau tak boleh menyerah. Itu memang paling kincu setemas. Kincu setemas. Udah bisa tuh, udah bener. Jadi aku pakai ini dulu. Makeup yang beli di Jepang ada banyak. Enggak sebanyak itu sih, cuma kayak ada. Panas sekali lah. Teng. Sumpah goblok dah, maaf ya. Ini gak lucu. Ya maksudnya kayak semua orang tuh suka bercanda gitu kan, aku juga suka bercanda, cuma kan kayak gimana ya, bercanda juga ada batasnya sih. Jadi aku spill aja yang tadi, yang ini yang ngomong kayak lu kalau makeup kayak tuyul. Maksud lo? Dan semua pun sibuk terjebak terjebak. Gonggong merintih, mohon pertolongan dari diri sendiri. Dan aku sadari semua berisi bertarian. Nande, siapa yang suka Rezuki? Sumpah aku suka banget Rezuki tau. Kayak aku pengen banget ketemu dia kalau ke Jepang lagi. Tapi katanya dia jauh gitu loh. Kayak Totoro ya, Totoro. Totoro, Tororo, Toriri, apa lah itu. Hati. Menjadi ah ini biasanya dia tidak nyata. Ingin sekali beli makeup baru. Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu.
Jika tampak baik saja. Gila. Kita tak temukan jalan. Bentar ya, aku gak bisa di keluar pake Eleanor. Aku harus depan kaca. Nah, sudah selesai. Gantikanku yang khawatirkan bus. Yang khawatirkan bus. Beli di Jepang, terus aku beli, nah gitu deh. Kayak kemana lagi ini punyaku, bilang kalau oh, ini cover lagu lu. Mungkinkah kau mampir hari ini, bila tidak mirip kau jadi yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara apa ya, aneh gitu bentuknya. Ceritakan padaku. Kayak kurang apa gitu. Untuk Eleanor ya. Sama aja ya. Sakit-sakit lagi. Oke, nanti abis ini kita lagu Jepang ya. Teringkut tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini, bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari. Apa yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuh. Siapa aku perlu? Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Kalian dengar rilatan malam ini nggak sih guys? Jadi hidup dengan penuh sukacita.
mungkin kak. Gimana pasien kompetisi? Oh sebenarnya pesimis sih guys sebenarnya. Sepesimis itu. Ini bukan sih lebih. Suki yo, di malam etamu yang terbetete hora. Gak tahu jujur. Ya kalau mood aku lagi Indonesia banget, saya makan terus makan keluar kayak di alhamdulillah sih. Kamu tahu lagu ini gara-gara di TikTok kan? Jika dong gak terasa kamu udah aku jika
Gila, langsung lebih ini. Wah, sebelah sini kayak tebel banget ya. Gue belum selesai ya. Nonton panjang lah, guys. Gila, langsung menyala, bosku. Sekarang jarang masak. Karena alasan pertama adalah tidak mau kuakan sejauh dan tidak mau menyimpan makanan basah di kulkas. Dia emang gak ada waktu aja waktunya untuk makan aja gitu, gak ada buat masak, lebih masak daripada makan, lebih baik untuk makan daripada masak gitu.
Halo. Sumpah kalau misalnya dia asli itu, udah aku gak terlalu dreng gitu sebenernya. Panas ya ternyata pakai ini ya. Aku tuh pakai blush on 3 lapis. Yang pertama pink, yang kedua orange, yang ketiga yang ada glitternya. Karena blush on paling bahasa Jepang, aduh ini siapa ya? Aduh, bisa tiponi. Imadani anata. Tadi aku mau bawainnya tau. Udah kan? Sudah cantik. Belum jatuh kan sih. Set. Belum pakai overlapping spray. Kenapa gak boleh give? Karena dari tadi aku lagi make up. Jadi aku susah mau membahasakannya. Agak naik ya poninya.
Beli ciki, beli koyo. Makeup aja mateng. Netsukashi itami da wa zutto mae ni wasurete ita demo anata wo mita toki jikan dake atama tori shita. Kampungan lu, kampungan. Sih. Ini pertama kali aku dengar waktu itu sih. Kiss me baby. Udah beli baju guys buat September. Aku banget lah pokoknya. Seperti biasa Arton. Pacarannya 5 detik. 3 detik deh. 1 2 3. Kita putus. Bye. Kashira. Lu tua gak tanggal 25 nanti? Gimana jawabnya? Masuk ke JKT. Boleh. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
juga ulang tahun. Yaudah ulang tadi aja ya. Nanti kamu lihat di potongan-potongannya. Aku suka ini sebenarnya. Romantis banget juga. Aku juga pengen cover ini. Bisa nanti dulu, masih banyak banget ini kayak terus gantian. Hashire Anoshimae. Garang banget. Dulu aku lihat pekerjaan dulu. あなたが好き Aduh, aku takut sekali. Sudah lihat kerjanya nanti dulu ya. Sekarang jam berapa ya? Bisa bentar dulu enggak ngomongin kerjaan? Notifnya pengen aku matiin dulu deh. Ceritain skripsi. Jujur aku enggak dibantai sama sekali, guys. Jadi kayak enggak ada yang harus bisa diceritain gitu loh. Karena skripsi aku kayak ya udah kayak aku ditanyanya tuh kayak ngobrol sama dosen ya. Jadi aku tidak punya cerita yang kayak gong ya gitu loh. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya alhamdulillah banget. Aku waktu di Jepang, jadi gini guys, aku mau cerita tentang aku yang hilang. Hampir hilang. Jadi waktu itu kan di Jepang kan maksudnya orang-orang tuh banyakan tuh jalan kaki juga kan, semuanya kayak ya warlocknya juga, terus orang-orangnya juga, orang turis-turisnya juga jalan kaki kan. Nah terus tuh ada jadi kakak staff kita tuh kan biasanya pakai ransel warna hijau, terus pakai kaos warna putih. Nah pas lagi menyeberang tuh aku tuh main HP sambil, tapi harus jalan juga gitu loh, nggak yang bengong gitu. Terus aku nggak tahu mengikuti siapa. Aku mengikuti orang, aku belok ke kiri, terus ternyata kakaknya tuh lurus sama O'Neil. Terus O'Neil sadar aku nggak ada. Terus dia teriak, "Lulu!" gitu. Gimana ya? Maaf banget, sumpah aku udah merasa mengikuti jalan yang benar kok, ternyata aku mengikuti jalan yang salah. Terus aku gak bisa bahasanya ya, gimana ya, mereka juga kan jarang yang bisa bahasa Inggris juga gak sih. Jadi tuh kayak aku bingung sih kalau misalnya aku hilang tuh gimana
ada Google Translate sih. Abis itu Onda selalu mendahului aku jalan. Dari hari pertama pun dia mendahului aku jalan, tapi itu tuh kayak aku lagi jalannya lambat. Terus dia di depan aku. Panik. Panik dikit sih. Soalnya bener-bener aku enggak tahu ya. Ih. Jangan ngomongin obak ya. Sampai jam berapa? Bentar lagi aku udah selesai kok. Aku mau nyapa ke sana. Cerita di hotel. Di hotel mah gak ada cerita apa-apa. Aku di sana tuh emang nyoba nyoba makan buah. Kata orang jauh-jauh makan sana makan buah. Enggak apa-apa, enak banget makan buah di sana, banget. Aku makan peach. Di sana murah banget ya. Di sini bisa 100.000 satu. Aku beli peach, terus aku beli beli mangga sama beli anggur muscat. Muscat enak banget sumpah, walaupun anggurnya itu kayak 200.000 harganya, tapi itu enak banget. Kesemuanya juga enak banget, dia kayak juicy gitu loh. Iya wah. Sumpah jadi kemak, jadi jangan deh, itu jangan ceritain deh, takut dimarahin aku. Tapi jujur ya, waktu kemarin tuh aku sejujurnya aku aja udah pesimis sih sebenarnya dari lagu pertama, karena aku merasa itu aduh gatot sih. Terus ya udah aku dia kan, dan di situ aku bener-bener yang nggak bisa makan gitu loh. Dari pagi-pagi aku makan karena aku tahu di siang hari dan sampai malam itu, sampai waktunya berjalan tuh aku nggak bakal bisa makan kan. Kayak pagi aku makan, tapi sampai waktu aku di situ aku nggak bisa makan karena aku nggak mood ya. Terus akhirnya abis di lagu pertama itu aku makan gorengan, dimana aku udah sebulan aku nggak makan gorengan, aku nggak minum es, kayak tempura gitu kan makannya waktu itu, karena kita nggak bisa makan yang aneh-aneh gitu kan. Terus isinya ikan, ayam dan udang gitu kan. Terus aku udah makan, aku udah bilang kak udah ini nggak mungkin lulus kok, udah kak, udah diem, aku udah mau makan, aku lapar gitu kan. Ya udah aku makan, terus lanjut ke bak berikutnya ternyata. Kayak aku kayak kaget banget waktu aku kayak lolos, hah? Sebelum ke Jepang kamu makan kencur nggak? Aku bawa kencur ke Jepang guys. Yang kalian lihat itu aku pas lagi makan kencur di Jepang di TikTok aku. Aku udah nangis sih. Kayak kesel aja sama diri sendiri, kayak udah latihan. Maksudnya latihannya tuh jadi kan banyak dari waktu diumumin harus ke Jepang itu, terus sampai hari H aku ke Jepang tuh kan banyak kegiatan juga gitu kan. Kayak ada teater sementara juga, terus ada masa ada fair juga gitu kan. Terus aku baru balik tuh waktu H-10 aku berangkat. Terus aku
diselangi dengan over on air juga kan. Itu waktu aku on air di gimana ya, aku ada on air lah waktu itu yang sama Kak Sal. Atau Kak Sal itu aku di venue, aku latihan vokal. Jadi kayak bener-bener aku tuh hampir tiap hari, enggak hampir, ya hampir tiap hari sih tuh, hampir tiap hari aku tuh latihan kan. Jadi tuh aku kayak sia-sia banget ya aku latihannya, kayak orang-orang udah meluangkan waktu, meluangkan tenaga gitu kan. Kalau misalnya aku kayak enggak lolos, kayak sedih banget gitu kan sebenarnya. Tapi aku gimana ya, hasilnya kayak gitu waktu itu. Jadi kayak aku sedih aja. Terus aku langsung pakai earphone, terus nyalain lagu ini. Harus nyalain lagu ini. Aku nyalain lagu ini. Aku makan, udah itu di posisi aku udah makan tempura itu, terus aku nyalain lagu di kuping aku, terus cuma ada staff aku doang kan. Odin masih di depan waktu itu. Terus aku nyalain lagu ini, aku kayak sedih banget. Masa kayak udah nyampe sini gitu kan. Ya Allah, sedih banget. Ya aku mau nangis pokoknya. Iya. Ma, aku sedih lagi. Iya, jadi sehari sebelum kita pergi itu aku latihan dulu kan. Enggak, itu tanggal 9 deh aku latihan. Tanggal 10. Tanggal berapa gitu aku ini. Kayak sedih banget aja gitu loh. Kayak semuanya tuh usaha semua. Maksudnya usahanya tuh bukan dari aku dong gitu loh. Ada misalnya dari kakak yang ngajarin aku, terus ada yang bantuin aku juga. Kayak aku kan bukan yang seahli itu dalam menyanyi juga ya. Terus aku juga nanya ke kakak waktu teater sementara, aku juga nanya-nanya ini aku maksudnya di kunci apa, aku harus naik berapa dari aslinya. Kayak aku bilang apa aku naik satu aja ya, apa terus disuruh naik tiga gitu-gitu. Itu kan maksudnya bukan dari aku doang gitu loh. Aku dapat itu dari kakak staff juga, terus bajunya juga kan disediain juga, terus ada coach juga, dapat coach juga, terus di sana juga ikut ada berliburnya juga gitu loh. Terus kayak ada di titik itu tuh kayak sedih banget. Jadi kalau misalnya kayak kalian tuh mikir misalnya cuaca nih nggak adil banget deh, nggak adil dasar, oh, gimana sih yang gini-gini, di balik itu tuh Jawa tuh juga bantuin kita semua gitu loh untuk mendapatkan mimpi kita juga gitu. Dan kayak kemarin aku juga banyak dibantu sama Jawa Teh juga, kakak Jawa Teh. Jadi kayak jangan menyudutkan satu pihak aja sih sebenarnya. Nggak apa sih, maksudnya emang kalian pengen ngebela aku gitu mungkin kalian, tapi kan kalian nggak tahu juga di dalamnya seperti apa juga, apa yang telah mereka lakukan untuk kita semua dan apa yang kita lakukan untuk mereka lakukan juga untuk kalian juga gitu kan, kalian nggak tahu juga. Enggak, aku sih nggak sedih, maksudnya aku sedih aja kayak aku bisa ada di titik itu sih sejujurnya. Kayak aku bisa pertama sih kayak
yang paling aku miss tuh kan aku dulu tuh punya mimpi. Kalau kalian ikutin aku dari awal kan kayak aku punya mimpi, tiga mimpi itu kan. Aku punya tiga mimpi. Yang pertama tuh yang itu apa maksudnya JKT kan tuh udah terkabul. Yang kedua aku universitas lah, salah satu universitas di Indonesia. Tapi itu udah gak mungkin juga, aku udah kuliah juga. Terus ada juga yang ke Jepang itu antara karena pendidikan atau enggak karena kerja. Terus aku tuh udah kayak ya udahlah kayak aku kesana nanti tahun depan liburan. Terus ternyata tuh tahun ini aku bisa kesana karena pekerjaan weh. Kayak bahagia dong. Bahagia lah, tapi terharu aja sama diri sendiri juga gitu. Ada memori tersendiri banget. Memori dalam hidup sih ini. Dan juga nih ya, orang kan maksudnya orang punya cara mewujudkan mimpi masing-masing tuh jalannya tuh kayak beda-beda gitu loh. Dan mewujudkan sesuatu tuh ya emang caranya beda-beda. Mungkin ada yang secara tidak bisa dipikirkan atau tiba-tiba, secara tiba-tiba, atau emang kayak harus seperti ini dulu gitu loh. Jadi gak usah dibandingin satu sama lain, gak perlu dibandingin juga. Semuanya usaha kok di sini, semuanya usaha. Cuma emang waktunya aja beda-beda. Jadi kalau maksudnya aku juga sedih juga gitu loh, kayak yang diomongin di publik, di sosial media juga, jalur ini, jalur itu, jalur ini, jalur itu. Ya emang setiap manusia kan punya jalurnya masing-masing gitu loh. Dan enggak perlu di-compare, enggak perlu. Ya emang rezeki orang juga beda-beda, jadi nggak perlu dibanding-bandingin juga. Kan kalian juga yang bilang kan setiap orang pasti punya proses dan punya jalannya masing-masing. Kenapa saat kemarin ada beberapa orang yang ngomong malah memojokkan satu pihak gitu loh. Jangan kayak gitu. Maksudnya aku juga pengen senang-senang gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan aku juga ada sedihnya, pengennya sedih terharu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan aku jadi mikirnya, jadi sedihnya ada memori lain yang tidak enaknya juga gitu loh. Jadi kan aku pengennya memori yang sangat menyenangkan, terharu, sedih karena terharu gitu loh. Bukan karena dibanding-bandingin terus ada satu pihak yang sakit hati atau gimana. Aku nggak tahu ya, maksudnya dari pihak lain kayak gimana, aku nggak tahu. Cuma jangan gitu, jangan ya deh ya. Aku sih nggak dengerin, maksudnya aku nggak dengerin. Aku yang pasti semua orang baca lah ya kan, pasti semua orang tuh baca. Aku nggak sakit hati, tapi kan nggak tau pihak lain gimana. Oi, gimana kak? Di rumah. So panas banget demi Allah. Ada yang komen pakai bahasa Jepang tapi aku nggak ngerti ini apa. Arigato ya, arigato gozaimasu. Udah nyalain AC, kayaknya aduh AC aku mau rusak lagi deh. Aku capek deh. Aku ganti aja AC-nya ya.
aku udah nungguin di bawah. Bawa mana? Terima kasih banyak banget yang udah dukung aku. Dan kemarin ada project yang di stasiun. Masih banyak ya. Masih banyak banget. Sebab tapi aku sejujurnya aku sangat senang sekali bisa dapat kesempatan itu dan semoga banyak kesempatan lagi nanti. Oke deh, aku udahan ya guys, karena aku harus nyetok juga. Terima kasih banyak, aku akan baca dari nomor 10. Terima kasih banyak Kak Adia, terima kasih banyak Kak Melinda, terima kasih Kak Leri, Kak Damar Sabdo, Kak Dane, Kak Elizabeth, Kak Farhan Bram, Kak Rideru, Kak Roni Hidayat, dan Kak Nityu. I need you, need you, need you. Terima kasih banyak, gue mau bye-bye. Maaf ya, nanti ya. Terima kasih banyak yang udah nonton hari ini. Bye-bye.